Pemirsa, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon Jawa Barat macet hingga 2 km. Ribuan pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur dihalau petugas dan diminta putar balik ke arah Jakarta. Ribuan pemudik dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur dihalau petugas dan diminta putar balik ke arah Jakarta. Akibatnya kemacetan terjadi hingga 2 km lebih. Ribuan pemudik yang diputar balik didominasi sepeda motor. Banyaknya aparat polisi yang berjaga membuat para pemudik hanya bisa pasrah saat diputar balik. Jumlah pemudik motor memilih mencari jalan tikus yang diarahkan warga sekitar. Tadi di sana sih udah nggak ada sih. Nggak ada. Mungkin nggak tahu udah jam-jam sekarang ini. Pas di Cirebon ada penyekatan? Iya, pas di Cirebonnya ada penyekatan ini, Pak. Kecewa sih, Mas. Udah jauh kalau jadi putar balik. Iya. Ini dari mana, mau kemana? Dari Cikarang, mau ke Bandar Cikarang. Dari Cikarang jam berapa? Sekarang jam 1. Jam 1 malam. Hingga Rabu pagi, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon masih dipadati ribuan pemudik sepeda motor. Diperkirakan peningkatan gelombang pemudik masih akan terjadi sore hingga malam hari nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Iskandar melaporkan.